Thanks for Irba performance. And then the next performance is Ahmad Tauhid yang akan membawakan puisi berjudul Pisah. Puisi yang mendapatkan juara 3 se-Kabupaten Probolinggo dalam rangka memperingati Hari Puisi Nasional dan mengenang wafatnya Hairil Anwar. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Pisah, sebuah karya Ahmad Tauhid. Untung tak bisa diraih, halang tak bisa ditolak. Ibaratkan ada siang juga ada malam, ada pertemuan ada perpisahan. Yeah.